pahala masuk dekat diri aku. Biarlah dia orang itu. Allah nak naikkan darjat abang sebenarnya bang. Dalam keperluan macam tu sebenarnya Allah nak naikkan darjat abang. Allah nak naik, Allah nak tingkatkan masalah abang. Alhamdulillah bang. Tapi bagi aku, yang aku sedih tu sebab benda ni masih, kita tak nak benda ni berlaku. Okey lah Zul, kita sebagai selebriti lah, walaupun kita tak aktif lagi. Kau pun tak aktif lagi dalam dunia seni, aku pun tak aktif lagi walaupun kita ni orang kenal kan. Aktif tu aktif lah tapi tak serancak dulu. Kan? Kita ambil daripada sudut selebriti lah. Aku fikir balik eh. Okey, permulaan daripada kisah Mr. S. Aku tak nak sebut nama Mr. S eh. Saudara S. Okay, ni ke golongan selebriti. Kedua, kisah abang. Arwah abang. Betul? Lepas tu yang ketiga, kisah adiknya. Okey. Ini tiga. Yang sebelum ni, kita boleh katakan secara umum mengetahui. Okey. Semua perkara ni, yang pertama berkenaan dengan adab. Kan? Adab. Kecoh semua adab. Dan orang banyak, kita semua kecoh. Kan? Kecoh. Yang kedua, bab amalan. Amalan yang tersembunyi. Betul tak? Kan? Alam amalan tersembunyi. Yang ketiga, bab dunia. Kan? Bergaduh bab dunia, berterlangkah bab dunia, apa semua. Kan? Dan sehingga hari ini pun ada lagi masalah selebriti. Ha, bau-bau ni. Kan? Daripada, boleh katalah, merangkumi kepada 1, 2, 3, 4 tu sehingga hari ini ni, semuanya persoalkan tentang apa? Hati. Keikhlasan. Hati. Bersangkut baik kepada daripada hati. Yang ni keluar luar love, luar ni semua bersangkut baik kepada hati. Perbuatan tadi yang pertama. Kita nampak. Perbuatan kamu. Kan, datang daripada hati yang tak. Apa tujuan? Kan? Ha, maksud kau. Jadi bila datang benda tu, okay. Dan yang ni pun sama juga. Kan? Hati memang nak dapatkan kebaikan. Tetapi dua-dua telah melanggar adab. Faham tak? Aku, macam aku pun pernah aku melanggar adab. Tapi Allah buka satu-satu. Yang ketiga, kan? Hati. Adakah hati? Semua berkau kan? Yang keempat pun sampai hari ni lah. Lupa telaga netizen dengan selebriti pun semua. Semua ni Allah hadirkan awal ni sebelum. Adakah hati ni kita masih lagi mempersalahkan orang lain? Biasa mempersalahkan orang lain, orang lain, orang lain, orang lain, orang lain. Ini kita, yang aku sedih tu bukan apa. Kita tak nak benda yang menyalahkan, 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 menyalahkan ni menjadi satu warisan. Wah, ya. Betul. Pemari dia, ramai sangat yang mewarisi kan, benda ni. Jadi kita, aku sedih tantulah. Cukup kata, cakap tak payah lagi kita nak berbalah soal itu ini sebab apa yang kita belajar pun dalam usaha dakwah ni pun ini bersangka baik. Untuk apa? Untuk perbetulkan hati.